Mitra NASA di seluruh Nusantara, sekarang tim NASA berada di lokasi peternakan ikan lele milik Bapak Farhan, tepatnya di Jalan Geobos, kilometer 4,5, Kota Palangkaraya. Nama saya Farhan Slamet, saya adalah termasuk pembudidaya atau peternak ikan lele yang ada di Kota Palangkaraya, di mana kita menggunakan media tanah, di mana kita secangkul di Kota Palangkaraya sudah ketemu air. Makanya lahan kita karena penuh air, maka kita jadikan pemanfaatan kolam. Kebetulan kalau yang di kolam tanah ini kita gunakan lele, karena yang tahan hanya ikan lele. Kecuali kalau di kolam terpal atau kolam semen, itu baru ikan patin, ikan gurame, ikan bawal, bahkan jelawat pun tahan. Tapi kalau kita gunakan media tanah yang notabene tanah gambut, air gambut, yang tahan dan bisa pertumbuhannya cukup besar adalah ikan lele. Yang kita budidaya di sini itu kita penyedia bibit, mulai bibit, induk, kemudian ikan konsumsi, itu kita sediakan di sini. Kita juga sebagian menetaskan sendiri. Jadi mulai dari indukan sampai konsumsi, Pak ya, ikan konsumsi ya, semua disediakan oleh Bapak. Pak Farhan, ini jumlah perkiraan ikan lele yang Bapak pelihara ini berapa ini, Pak? Kalau seperti yang untuk mulai 35 ya, mulai pembesaran sampai induan ini kira-kira berapa, Pak? Ini yang ada yang seperiode ini kurang lebih kemarin kita tebar untuk bibit 35.000. Ya, kita total dalam, Pak ya. Ya, 35.000 kita bagi 3 kolam, kecuali satu kolam itu memang kolam induk. Kalau yang induan termasuk di dalamnya atau tidak, satu kolam lagi. Jadi berapa itu, Pak? Kolam. Induannya itu berapa kira-kira? Kalau indukan saya itu kurang lebih sekitar 300 ekor. 300 ekor berarti kurang lebih antara sekitar 150 pasang. 150 pasang. Iya. Kemudian untuk yang tadi 35.000 ekor, ya, itu ukuran berapa, Pak, rata-rata? Ini ukuran karena size-nya kita harus kita pisah-pisahkan, jadi ukuran ada ukuran sekilo isi 6, isi 10, sama isi 7, bahkan ada yang sekilo isi 3. Bapak menjualnya tergantung permintaan konsumen ya, Pak? Iya, kebetulan pasar kita permintaannya relatif variatif, jadi ada yang sekilo, kalau perlu di atas 1 kilo seekor. Nah, kemudian ada yang sekilo isi 6, sekilo isi 7, kemudian sekilo isi 12, itu yang permintaan di pasar. Mulai anak lele sampai untuk indukan itu bagaimana, Pak, manfaat yang sudah Bapak terima? Pertama yang perlu kita perhatikan keadaan kolam kita. Kalau kolam kita sudah warnanya hijau, kita lihat binatangnya juga cukup banyak, kita rasanya tidak perlu pakai ton. Tapi kalau kolam itu masih kolam baru, kemudian renik atau binatang-binatangnya di situ belum ada, itu memang kita sarankan pakai ton. Nah, yang paling bagus itu untuk bibit, karena kebanyakan bibit yang di sini itu masih ikan didatangkan dari luar kota Palangkaraya, walaupun kita sendiri juga sudah menetaskan, itu yang bagus digunakan itu POC NASA. Ini POC NASA, ini kita gunakan ketika kita mau memberi mengisi kolam. Seketika kita baru mengisi kolam, air kita campurkan dengan POC NASA ini. Kalau saya biasanya kolam untuk meletakkan bibit yang baru datang itu biasanya kurang lebih 1 meter setengah kali 3. Biasanya kita kasih 3-4 tutup ini. 3-4 tutup, kita campurkan di dalam air itu, kita biarkan kurang lebih 3-1 minggu. 3-1 minggu baru bibit kita masukkan. Itu relatif lebih aman dan risiko kematian memang masih tetap ada. Nggak mungkin dengan sekian ribu ikan nggak ada yang mati, nggak mungkin. Tapi masih normal, dalam artian masih di bawah 10% tingkat kematiannya. Waktu kita belum gunakan itu memang kita spekulasinya cukup tinggi, kematiannya cukup besar. Pengalaman yang saya alami bisa di atas 50%, bahkan hampir 90% juga. Untuk pakan biasanya memang kita campurkan yang fitenah, kita campurkan ke fitenah. Kemudian hormoniknya, Pak? Hormoniknya bisa kita campurkan ke fiternah. Nah, kita campurkan sekalian juga. Ini berarti Pak, mulai pada umur berapa, Pak? Biasanya Bapak mulai pakai campuran POC NASA ini, Pak? Kalau kita campurkan memang mulai sekali kita mulai ngasih makan. Untuk bibit maupun pembesaran kita kasih. Ini kita campurkan dulu jadi satu biasanya. Kita aduk. Nah, kemudian tak jarang juga memang
produk-produk ini kadang kita kasihkan hanya sebagai bonus, artinya ke pelanggan kita, karena dia sendiri kadang kurang tahu dengan produk-produk ini, kita kasihkan bonus, artinya satu botol ini kita jadikan satu, kita bagikan ke mereka, kawan-kawan peternak ikan, kita kasih, kita pindah ke botol lain, artinya nanti biar mereka juga pakai. Pakan yang diberikan oleh Pak Farhan untuk ikan lele itu apa saja nih Pak? Untuk pakan lele memang selain kita gunakan pakan pabrik yang sudah kita kasih tambahan, saya anggap ini vitamin lah atau suplemen ya, artinya vitamin atau suplemen atau makanan tambahan, kita campurkan di pakan pabrik. Nah, kita campur pakan pabrik, selain itu kita memang kita buat sendiri, itu dari bahan baku makan ringan atau jenis roti kacang-kacangan yang memang sudah masih bagus, nah, tapi belum jamur atau belum rusak. Nah, itu kita gunakan, kita biasanya kita campuri sama ini, kita campuri Viterna sama Harmonic, kita campurkan, kemudian kita giling, jadikan satu, kita giling dengan menggunakan mesin biasa aja, mesin kecil aja kita gunakan, kalau orang sini sih nyebutnya apa, kayak mesin cas itu. Kemudian pencetak pakannya itu kita gunakan dengan gilingan lombok. Nah, gilingan lombok, iya. Jadi untuk produk rasa ini dicampur pada saat pembuatan pakan yang campuran dari roti dan lain-lain sebagainya, iya. Atau pada saat atau juga bisa jadi digabungkan pada saat pemberian pelet, Pak. Biasanya kita gunakan untuk lebih mudah itu kita gunakan waktu kita pembuatan pakan. Nah, memang pertumbuhannya cukup jelas, artinya saya kita gunakan juga nggak ngapain kalau kita gunakan dengan biaya, kita keluari biaya tapi nggak ada perubahan kan, kita tetap menggunakan apa obat-obatan tersebut ya percuma, artinya selama ini kita juga masih tetap gunakan, artinya kita memang ada perbedaannya yang cukup jelas antara dengan menggunakan dan tidak. Yang paling sangat menyolok itu memang di aroma ikan, bisa mengakui atau tidak, makanya kadang kawan-kawan yang peternak ikan sering tanya, Pak Farhan, kenapa rasa ikannya kok beda? Nah itu, ya daging ikan tersebut, itu kenapa kok beda? Paling saya katakan kalau gitu, ikan sampean, kenapa, memangnya bedanya kenapa dengan punya sampean, saya bilang gitu. Kenapa ikan yang dari punya saya itu kok biasanya bau, kan gitu. Paling kadang saya jawab dengan humor, ya kalau gitu bawa aja ikan sampean ke tempat saya, ikan saya aja bawa pulang, saya bilang kan gitu. Nah padahal sebetulnya kita gunakan ini untuk apa namanya, ternyata memang luar biasa, artinya dari aroma atau rasa ikan tersebut. Jadi lebih biasanya ikan-ikan di sini ini cenderung berair ya. Cenderung berair, tapi kalau ini lebih keset gitu loh. Berat yang sekarang yang mulai untuk pembesaran, Pak. Ya. Ini rata-rata dipanen umur berapa, Pak? Rata-rata, Pak. Secara umum kalau di sini bibit, faktor kan dari bibit. Kalau ukuran 35 biasanya kita panen untuk pakan normal, pakan biasa itu kurang lebih 2-3 bulan. Kalau yang sebelum pakai NASA kira-kira butuh berapa lama, Pak? Itu yang nggak pakai NASA. Oh, yang nggak pakai NASA. Ya, yang pakai NASA rata-rata ada selisih panen dengan ukuran itu kurang lebih antara 15-30 hari perbedaannya. Atau setengah bulan sampai 1 bulan lah, anggap saja. Jadi kalau menggunakan ini bisa 2 bulan udah panen. Nah, tapi kalau tidak menggunakan Viterna itu biasanya ya antara 3 bulan sampai 3 bulan setengah. Itu kalau yang besaran ya, Pak ya? Iya. Kemudian jadi ada terjadi keuntungan lain, manfaat penghematan pakan ya, Pak? Iya, Jadi kalau umpamanya seperti yang sekarang, Pak, yang pembesaran ini tadi sudah ada yang 2 bulan ya, Pak ya? Iya. 2 bulan isi 1 kg isi berapa tadi, Pak? Isi 6. Ya. Nah, selama ini Bapak juga sudah, Pak Farhan sudah mengamati yang belum pakai NASA saat 2 bulan itu kira-kira saat size-nya berapa itu, Pak? Biasanya kurang lebih sekitar antara isi 8 sampai 10. Oh, jadi isi selama 8. 2 bulan itu ada jumlah yang lebih berat lagi, Pak ya. Jadi 1 kg isi 8 atau isi 10. Jadi per kilo. Jadi hitungannya ikannya masih kecil. Sebelum 2 bulan yang sebelum pakai NASA ya, Pak ya. Iya. Baik. Kemudian untuk indukan, Pak, untuk indukan sendiri manfaat yang bisa Bapak lihat, Pak? Untuk indukan yang saya rasakan sih dengan menggunakan ini, dengan uji coba saya untuk penetasan, untuk tingkat kematangan gonad, artinya kematangan siap dikawinkan, itu relatif lebih cepat. Nah, kemudian yang paling menyolok memang tingkat penetasan lah, tingkat tetas. Telur tetasnya tinggi. Saya sangat terkesan ini kepada produk NASA juga yang sudah membantu kami
untuk mengembangkan masalah perikanan khususnya di Kota Palangkaraya. Harapan saya, Dinas Perikanan, pemerintah dan sebagainya, mari kita sama-sama mengembangkan perikanan di daerah kita sendiri. Karena kita tahu benar bahwa karunia Tuhan untuk di Palangkaraya ini khususnya lahan yang cukup luas dan memang sangat bagus untuk pengembangan ikan. Dan untuk peternak ikan sendiri, dengan mengeluarkan sedikit biaya, tapi hasilnya akan lebih bagus, kenapa tidak, kan seperti itu. Artinya untuk tingkat kematiannya rendah, nah kemudian hasilnya cukup bagus, artinya tingkat timbangan, nah itu hasilnya cukup bertambah, tingkat kematian ikan yang cukup kecil, kenapa tidak kita mencoba, artinya, coba dulu, nah, artinya kan seperti itu. Salam NASA.